Polres Sika, Polsek Waigete memberikan beasiswa berupa penyerahan dana bantuan pendidikan kepada pelajar sekolah dasar di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT, Jumat 28 Juni 2024. Penyerahan bantuan ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan mendorong semangat belajar di kalangan pelajar. Adapun penerima beasiswa tersebut adalah Silvina Veronica, siswa kelas 5 dari SD Nebe di Desa Nebe, Kecamatan Talibura. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kapolsek Waigete Ibtu Iwayan Artawan kepada Silvina Veronica yang didampingi orang tuanya Yuliana Florida. Kapolres Sika AKBP Hardi Dinata melalui Kapolsek Waigete Ibtu Iwayan Artawan menyampaikan harapannya agar beasiswa ini dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi para pelajar untuk terus berprestasi di bidang akademik. Sementara itu, Yuliana Florida, orang tua penerima beasiswa tersebut, mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Polres Sika, Polsek Waigete. Mereka berjanji akan memanfaatkan dana bantuan pendidikan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mereka. Kegiatan pemberian beasiswa ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar untuk terus berusaha dan berprestasi di bidang pendidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.